ya, tampaknya ada guguran ya. Terpantau ada guguran yang meluncur ke arah Kalisat ya. Sudah mulai ada kabut ya, tidak secerah tadi. Namun demikian masih bisa kita lihat kondisi kubah lava di sisi barat ini ya. Baru saja terjadi guguran ya. Nah, ini memanjang ke arah Kalisat. Ya, kembali ada luncuran guguran saudaraku. Kali ini masih sama arahnya, masih di arah Kalisat ya, di kubah lava barat ya, ke arah Kalisat. Volume kecil ya. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada, di Indonesia dan di luar negeri, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Anda masih menyaksikan pantauan aktivitas erupsi Merapi dari Bukit Nawang Jagat atau 76 yang ada di Kaliurang Barat ya. Ya, berada tepat di bibir Sungai Boyong ya. Kapaniwon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah matahari sudah muncul ya, sudah ada anget ini ya, keanget. Tadi pagi sangat dingin sekali saat saya ada di sini, dan saat ini sudah mulai ada teman saya di sini, jadi pengelola ya, pengelola dari Bukit Nawang Jagat yang diserahkan kepada para pemuda yang ada di Kaliurang Barat. Saat ini sudah mulai berbenah, terus berbenah. Dan ini akan menjadi salah satu spot andalan wisata yang ada di objek wisata alam Kaliurang. Ya, terutama untuk melihat view Merapi yang memang dari sini ini cukup bagus sekali. Seperti kita melihat ya, kalau di sini
melihat view Merapi itu seperti halnya nonton wayang itu ya, ada layar, dua layar ini ya, ada kebernya itu ya, ada pakalirannya ya, ada dua bukit ya, tiba-tiba di tengahnya ini muncul suatu ya, yaitu Merapi itu ya. Inilah yang menjadi keistimewaan Bukit Nawang Jagat. Nah, seperti inilah ya. Bisa bawa hanmong ya, bawa tenda di sini ya, sambil berkemah bersama orang tercinta Anda, keluarga, sahabat ya, teman-teman kuliah ya. Bisa di sini, tidaknya itu bisa menenangkan pikir ya. Ya, silakan berwisata di Bukit Nawang Jagat, saudaraku. Ya, ini masih di area objek wisata Kaliurang yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, terpantau lagi ada susulan guguran, saudaraku, masih di arah yang sama. Masih di arah Kalisat ya. Ya, memanjang, saudaraku. Luncurannya memanjang ke arah Kalisat. Dan tampaknya ini materialnya menyebar ya ke berbagai sisi. Nah, ini. Saja terjadi luncuran guguran, saudaraku, meluncur jauh. Ke arah Kalisat. Ya, di Bukit Nawang Jagat ini sudah disiapkan ya tempat untuk api unggun ya. Dan sebentar lagi akan juga dibangun MCK ya. Tentu ini untuk fasilitas wisatawan yang berkunjung ke Bukit Nawang Jagat atau 76. Ya, karena berada di bibir Sungai Boyong, ya, nah ini ada pengamannya ya. Sudah dikasih pengaman. Ranting-ranting ya. Ya, inilah pengaman. Dan kita bisa melihat aktivitas warga yang mencari pasir ya dan material yang lain yang ada di Sungai Boyong. Nah, itulah aktivitas warga. Ini adalah area penambangan rakyat, tambang pasir, batu, kerikil. Nah, ini sudah sangat ramai pagi ini. Ya, ini lagi diukur-ukur. Untuk apa ini, Pak? Rencananya, Pak? Untuk membuat toilet, Pak. Ya, ini nanti akan dilengkapi MCK yang memang belum ada ya, Pak ya. Belum ada. Nah, ini semua di pengelolaannya nanti Pemuda Kaliurang Barat ya. Kaliurang Barat. Selain MCK apa aja, Pak?
Apa aja rencananya? Rencana sini adalah camping ground. Camping ground ya. Di sini ada camping ground. Mm-hmm. Ada 3 lokasi, satu di sini, terus ini lokasi kedua dan lokasi ketiga sementara di sana. Tapi yang ketiga itu belum tahu apakah jadi food court, mm-hmm, sama toilet, apakah jadi camping ground. Tapi yang jelas areanya ini yang satu, ini dua. Ya, Pak, keistimewaan di sini apa ini, Pak? Ya, bulan ini merapi kelihatan nih. Ya, kalau keistimewaan di sini apa ya? Yang jelas tidak bisa ditemuin di kota. Yeah. Yang jelas adalah kita hidup udara segar di sini. Ngadem ke pikir. Ngadem ke pikir kalau yang ini ya benar. Jadi istilahnya kalau di sini lali utangnya. Lali utangnya. Jadi kalau di sini lali hutangnya. Iya. Bebannya hilang semua. Bebannya hilang. Untuk sementara ya. Iya, untuk sementara. Nanti kalau pulang ya semoga tidak ingat atau ketinggalan kembali ya pasti. Iya, tambah semangat tentunya ya. Jadi kalau di sini ngadem ke pikir tetap nanti pulang tambah semangat gitu. Tambah semangat. Yang jelas view-nya kita langsung lihat Mbah kita di Mbah kita ini lagi kebetulan hari ini cerah nih. Cerah. Pak. Ini Pak siapa ini? Rimbul. Pak Rimbul ini salah satu pengelola dari Bukit Nawang Jagat. Ya. Pak Rimbul dengan Pak siapa ini? Pak Iwan. Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan lagi sebentar lagi ada MCK ya. Memang ini saya tunggu-tunggu ini ya. Ya, tunggu-tunggu ya. Ya, kalau nggak ada MCK-nya susah nanti. Ya Mas ya. Iya. Ya, kembali ada luncuran guguran. Kali ini masih ke arah yang sama. Masih ke arah Kalisat dan tampaknya ini juga lumayan ya. Ya. Nah, ini lumayan ya gugurannya. Memanjang ya. Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas merapi dari Bukit Nawang Jagat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.